Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nih jumpa lagi sama Bengkel Wakadol nih. Kali ini tutorialnya mobil carry ya, nggak bisa mundur ya. Coba ditolong ya, dicoba masukin gigi, hidupin, masuk nggak? Coba. Oh, kasih gigi mundur. Oh ya, susah ya. Satu. Nah, satu bisa, mundur tidak bisa, coba mundur. Nah, itu keluhannya ya. Nah, itu keluhannya, keluhannya gigi 1 2 3 aman. Aman sama cuman gigi mundurnya saja. Kita cek ya. Jangan dulu ke persneleng, kita cek kabel-kabelnya dulu nih. Kabel-kabelnya dulu. Ini posisi mati juga susah hidup coba. Tuh, posisi mati susah hidup, susah masuk gigi juga. Cek ya, apa masalahnya? Mudah-mudahan tidak parah ya. Sasaran pertama ya. Kita cek switch mundur. Nah, switch mundur kadang-kadang suka mentok ya. Nah, di sini biasanya suka. Nah, ini switch mundur ya tuh, ya deket dinamo ya. Ini kayaknya nggak masalah ya. Kalau ganti baru biasanya kalau suka ada yang dari besi rumahnya. Jadi terlalu dalam ya, kadang-kadang suka mentok gigi mundurnya satu tuh ya. Kayaknya itu tidak masalah ya. Kita cek ke bawah ya. Nah, kita cek ya. Sebelum lari ke halaman persneleng ya, coba gigi mundur ya. Coba lihat gigi mundur. Mundurkan. Mundur, gigi mundur, gigi mundur. Nah, tuh ya, tengah masuk ya. Ini bos-bosnya udah dibetulin ya. Tinggal ini nih ya. Tuh. Kocrak ini ya. Kayaknya ini nih spirnya ya. Tuh, cabut dulu ya. Oh. Ini nih. Tuh. Ini tidak boleh begini ya, tidak boleh begini. Oh, kayaknya umurnya kenor ya. Tuh, umurnya kenor tuh. So lobok tuh, ininya udah lobok ya, tuh lobok. Jadi karena susah ya. Di sini nih. Nah, ini tidak menok ya. Ini nih, kita buka dulu nih ini ya. Karetnya. Kelihatannya. Nah. Ini ya, enggak menok ya. Ini ada noknya nih. Ya nggak dibuka nih tuh ya, jadi nggak kocak sedikit ya, baru dibaut nih. Nah, ini dibaut lagi ya. Berarti masalahnya umurnya kenor ya. Jadi gigi tidak masuk, gigi mundur ya. Ya, kencengin lagi ya.
Oke, sekarang coba. 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 Masuk. Masuk. Oh ya. Udah. Tuh ya, enggak klik ya. Kita sharing lagi dulu aja ya. Tuh, masuk lagi. Kita tes ya, sembari mesin hidup. Oke, tes dimulur. Up. Maju. Ya. Dan. Up. Coman. Kok masukin di gigi. Gigi mundur. Tuh, sekarang enggak mau ya. Sekian dulu nih. Kalau terjadi rekan-rekan seperti ini, jangan lari dulu kemana dulu, kemana-mana, jangan lari ke pesenelang yang menyebabkan gigi mundur nggak bisa masuk. Satu, kadang-kadang kalau ganti switch parkir sama itunya ya, tuasnya kendor. Ya sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.